Oke guys, gua dapet 100k ya guys. Hai guys, balik lagi bareng gua Ami di game Minecraft lagi. So, jadi di video kali ini guys, gua bakalan mereview dan men-showcase sebuah server lagi yang namanya itu adalah Minephone Network ya guys. Nah, jadi ini tuh adalah server MCPS 1.19 ya guys, yang on 24 jam guys. So, buat kalian yang mau gabung dengan server ini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi, karena di situ gua udah sediain IP dan juga portnya, serta gua sediain juga link grup WA-nya ya guys. Jadi buruan gabung buat kalian yang tertarik. So ya, kita langsung aja showcase server ini. Let's go guys. Oke guys, jadi untuk tempat spawnnya, kalian tuh bakal nge-spawn di tengah-tengah sini. Dan ini tuh adalah lobbynya ya guys tuh. Kalau misalnya ini lobbynya kayak gini doang, tapi keren juga, di depan kalian bakalan ada tulisan play gitu ya, atau main play gitu. Nah, di sini tuh ada NPC dari staff-staff di server ini guys, kayak ada Azni, ada It's King Randy kali ya. Ini mungkin untuk vote kali ya guys. Nah, kalian bisa nge-vote. Ini tuh ada tulisan Welcome Minephone Network, dan di sebelah sini tuh ada rulesnya guys. Jadi kalian bisa lihat ini rulesnya, no rusuh, no rasis, pastinya no cheat juga. Dan di sebelah sini tuh ada NPC lagi guys. Nah, kalian bakal dapat One Block, Sky Block, Survival Economy, dan Acid Island. Jadi kalian bisa main One Block juga, Sky Block juga, Acid Island juga ada guys. Jadi kita bakal review di Survival Economy-nya seperti apa. Let's go guys. Oke, jadi untuk lobby survivalnya itu seperti ini guys. Pertama itu ada info di sini. Tuh ada informasi kayak rulesnya, staff, update. Nah, ini ada staffnya guys. Azni ya staffnya, owner. Nah, di sini tuh ada lobby, balik lobby, terus di sini ada daily. Kalau kalian mau free key unlock, kalian bakalan dapat ranger key ya guys. Tuh dapat burhon key dan daily key 20. So, di sini ada rank list. Kita bakal coba lihat nih, ranknya ada MVP plus dan legend ya, paling tinggi 100k. Ini murah-murah banget, guys. Nah, di sini tuh ada NPC mining untuk ke tempat mining. Ini ada untuk bermain survival, dan ini juga ada PVP tapi masih maintenance ya guys. Nah, welcome to Minephone Network. Oke. Nah, di sebelah sini tuh ada report player, NPC report player. Dan ya oke, di sebelah sana itu rada sulit juga ini, kenapa coy? Oke, di sebelah sana itu ada sell menu guys. Oke, kalian bisa lihat ini kita bisa sell hand, sell all, sell ore. Kalau kalian mau jual ore ya, tapi gua nggak punya ore. Ini ada stepnya lagi, kalian bisa vote. Nah, terus di sebelah sini nggak ada. Oke, di sebelah sini lagi itu ada shop ya guys tuh. Ada enchant shop special, wih. Baru lihat gua enchant shop special ya guys. Tapi nggak bisa diklik guys, kenapa tuh? Ini ada enchant shop nih. No. Ini ada unbreaking yang biasa ya guys, kalian bisa enchant di situ. Terus di sini tuh ada NPC lagi kayak anvil menu, ada tool shop, ada wood shop, ada wool shop ya, wool, ada wool juga. Nah, di sini tuh ada ring menu kayak yang tadi, ini ada potion shop, kalian bisa beli potion juga guys tuh. Ada potion banyak banget guys, kalian bisa beli ya, murah-murah juga. Karena di sini uang gua ada 750k guys. Lumayan banyak juga ya. Oke. Di sini ada mesa shop, mesa shop apa anjir. Oke, ini ada terakota gitu guys. Oke, di sini ada food shop. Oke, food shopnya astagfirullah. Oke, di sebelah sini ada mama si tukang kebun guys. Kalian bisa beli kayak sayuran-sayuran gitu. Ini ada shop menu. Shop menu, oke, shop menu di sini guys tuh. Oke, di atasnya itu ada gacanya guys. Oke, kita bakal coba lihat gacanya. Oke, gacanya seperti apa kita bakal coba lihat guys. Nah, ini kita bakal coba satu yaitu Burhan K. Oke guys, gua dapet 100k ya guys. Wih, di uang gua nambah tuh jadi 800 ya. Ini ada Ranger K. Kita bakal coba pakai. Wih, dapat berapa nih coy? Oh, 50k doang coy. Kita bakal gacha lagi. Wih, dapat ini, dapat fire protection cuy. Wih, keren banget. Ini ada daily key, kita bakal coba lihat daily key-nya itu di sini guys. Kita bakal coba sekali doang. Oke. Wih, dapat shovel guys. Lumayan lah ya kan. Nah, oke guys, jadi itulah tadi server Minephone Network-nya ya guys. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja gabung ke server ini, karena itu tuh masih banyak minigame yang
membuat kalian penasaran cuy. Kayak One Block itu kalian pasti suka juga kan mainnya. Jadi buruan gabung ke server ini karena ownernya itu juga baik, member-member di sini rame, jadi kalian bisa berteman guys. So ya, mungkin segini aja dulu video gua kali ini, and bye-bye guys.